aku lindunginya. Itulah dia kekasih Allah. Bila Allah sayang pada dia, Allah akan lindung dia daripada dosa maksiat. Jadi kalau sekira dia tu mengaku dia sebagai kekasih Allah, atau kita orang beriman, kita mengaku sebagai orang beriman dan ingin mendekatkan diri pada Allah, jagalah diri kita daripada dosa dan maksiat. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kaki, dosa tangan. Jangan kita lakukan perkara dosa maksiat. Jadi kalau orang tu masih senang dengan perkara maksiat, senang dengan tengok gambar-gambar yang tak baik, senang dengan bercakap-cakap perkara yang mengumpat mengata orang, senang dengan dengarkan denangan muzik-muzik sebagainya, orang ini jauh sekali daripada menjadi kekasih Allah. Jadi kita ni sekarang kita kena jaga diri kita. Sebab kita bukan cerita hal orang, kita nak cerita hal kita ni. Sebab kita semua orang beriman, wajib usaha untuk menjadi kekasih Allah. Oh, ini bukan aku ni ustaz cerita wali Allah lah. Habis kita nak jadi wali siapa? There's dua je, wali Allah atau wali syaitan. Tak mau lah, aku tak mau wali syaitan. Tapi nak jadi wali Allah berat lah. Kedua kat tengah-tengah, kat tengah-tengah tak ada masuk buk. Ha, dia terjatuh kat wali syaitan juga. Itulah dia tuan-tuan. Liyazubillah min zalik. Jadi kita pun kena jaga mata, telinga. Terbuat tak sengaja ustaz, astagfirullah. Terpandang tak sengaja, cepat-cepat tarik. Jangan terpandang, pandang. Itu bukan ter, itu sengaja. Astagfirullah. Sebelum malam nak tidur, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun pada Allah sebab banyak dosa aku. Macam tu. Itulah dia tuan-tuan. Jadi alim-alim ulama kita dulu yang bergelar ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, mereka ni bukan sekadar ulama tuan-tuan, mereka juga adalah awliya kekasih Allah. Imam Syafi'i waktu malam, kita malam mendengkur, Imam Syafi'i waktu malam baca buku, mengarang, sembahyang tahajud 40 tahun. Wuduk yang digunakan untuk sembahyang subuh adalah wuduk yang diambil waktu sembahyang isyak. Imam Syafi'i rahmallahu taala. Kita jangan kata 40 tahun dah, maaflah tuan-tuan ni. Nak bangun subuh pun tak larat. Maaflah. Bukanlah semua saya kata. Kena pula hari hujan pula, alamak. Kena public holiday, subuh pun holiday. Tiba-tiba kita kata, "Alah Imam Syafi'i dia pun manusia juga." Tengoklah muka sendiri, maaf tuan-tuan ya. Nak kata ulama yang dulu hebat-hebat, sekat ilmu kita pun tak sampai tapak kaki dia. Maaf tuan-tuan ya. Maknanya kita nak kena sedarlah. Ulama kita tu bukan sembarangan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahawa kekasih-kekasih Allah ni, Allah Ta'ala telah berikan sifat-sifat yang mulia. Maka antara sifat yang telah pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka ialah sifat akhlak yang baik. Inilah yang telah digambarkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ya. Ma jaballallahu waliyan lahu illa 'ala as-sakha'i wa husnil khuluq. Artinya Allah tidak mengurniakan kewalian melainkan ke atas orang-orang yang pemurah dan yang berakhlak baik. Akhlak baik. Jadi kita kena perbaiki akhlak kita. Cakap jangan kasar, jangan sombong, angkat diri. Kau siapa? Kau tak kenal aku wali. Hei, itu bukan cakap wali tu, cakap syaitan tu. Kena ada akhlak baik dengan pak mertua, baik dengan mak mertua, baik dengan isteri, baik dengan anak-anak, baik dengan kawan-kawan, baik dengan murid-murid dia, baik. Akhlak baik. Wali Allah ni kekasih Allah. Jadi mestilah dia menunjukkan sifat-sifat yang baik. Allah tidak akan beri kewalian kepada orang yang melainkan ada akhlak yang baik. Jadi kalau kita tengok perangai diri kita,
aku ni cakap kasar, cakap sombong. Ish, aku ni bukan wali Allah tapi wali nafsu, wali syaitan aku ni. Ah, kita kenallah diri kita. Perlulah kenal diri kita. Tak kenal diri kita, nanti kita tak kenal Allah. Macam itulah kita. Aku dengan isteri pun asyik nak mengamuk, bergaduh je. Ish, aku ni akhlak buruk ah. Habis ustaz, isteri kita mengomel macam tu macam ni. Sabarlah. Bukan awak saja yang macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Ha, Nabi? Isteri Nabi? Ya. Atau masa Siti Aisyah mengomel dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam aja. Lepas Siti Aisyah pun dah reda, dia pun rasa macam salah. Ya Rasulullah, tadi aku marah-marah, kenapa engkau tak marahkan aku? Nabi kata, yang tadi marah-marah bukan Aisyah, tapi syaitannya Aisyah. Ha. Kita isteri baru mengamuk sikit, kita dah melenting lah. Oi, macam mana? Suami baru marah sikit, isteri pun dah melenting. Tak boleh. Ni akhlak ni nak kena jaga. Dalam rumah tu nak kena jaga akhlak. Dalam sepotong hadis yang lain, Nabi mengatakan, akmalukum imana ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna iman ialah orang yang paling baik akhlak. Jadi bukan diukur dengan sembahyang, bukan diukur dengan ibadat, diukur dengan akhlak. Kuat sembahyang, kuat ibadat, tapi akhlak buruk, belum sempurna iman. Dan Nabi tambah lagi, wa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Artinya, dan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling baik pada keluargaku. Bukan Nabi nak memuji diri, tapi nak memberi contoh. Dan kita telah lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan isterinya. Kadang tolong basuhkan pinggan mangkuk, kadang jahit baju sendiri, tahu tolong sapukan rumah. Pada Nabi, Nabi Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, satu Nabi pun tak sampai ke situ, Jibril pun tak sampai ke situ, tapi boleh tolong isteri. Kita kat rumah, hey, mana nasi? Oi, mana lauk? Oi saja. Tak ada nama ke nak panggil? Maaf tuan-tuan ya, akhlak dah tak ada. Macam mana? Macam mana Allah nak angkat kita sebagai kekasih dia? Akhlak tak ada. Kita doa harap kita semayang je, Allah tak pandang. Semayang-semayanglah, akhlak kena ada. Ini dia tuan-tuan. Jadi kita dengar ni, kita nak memperbaiki diri kita. Begitu juga kalau ada orang yang mengaku, maaf kata, mengaku diri wali, tapi akhlak buruk. Dengan suami pukul, lempang, terajang. Eh, wali apa ni? Dengan bini pun macam tu, dah tak boleh kontrol nafsu dia, jahat, nak jahat kemarahan dia tu. Dia bukan wali ni, ni syaitan. Wali syaitan. Ini dia tuan-tuan. Jadi kita kena lihat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh kepada umat, bukan contoh di luar saja. Sampai dalam rumah tangga Nabi menjadi contoh. Jadi kalau kita nak mengetahui seseorang tu wali, bukan hanya di luar dok baik warak, tapi tengok macam mana rumah tangga dia. Alamak kau, dengan bini dia lempang kau, dah terajang bini dia, maki kamu. Eh, ni wali macam mana dengan bini pun dah lempang sepak terajang ni? Nabi tak buat macam tu dengan isterinya. Kalau Nabi tak suka isterinya, Nabi ceraikan. Nabi SAW menceraikan isteri, tak rujuk dah. Pasal Nabi ceraikan bukan dengan nafsu, Nabi ceraikan dengan dasar iman dan Islam. Isteri ni tak salihah. Bismillah, balik pada rumah mak bapak kau. Memang ada dalam sejarah Nabi ceraikan, kalau tak selesai, dua isterinya. Tapi tak ada Nabi rujuk. Pasal Nabi bukan ikut nafsu. Yang cerai rujuk, cerai rujuk, maaf lah, dia cerai ikut nafsu. Maaf banyak. Mengamuk, aku ceraikan kau. Lepas tu alamak, menyesal lah, susah nak hidup, siapa nak masakkan ni, alamak, siapa cuci baju, alamak, menyesal. Okey, aku rujuk Alia. Itu mana ceraikan ikut nafsu. Kalau itu yang berlaku kepada orang yang mengaku diri wali, ih, dia kan wali tu, wali nafsu tu.
ikut nafsu. Ha, nak kena faham tu. Bukan kata cerai tu tak boleh. Dalam sejarah Nabi pun berlaku. Tapi cerai secara hukum agama. Ha, mana dah fikir masak-masak, wanita ni memang tak sesuai, jadi lebih baik dia balik pada rumah mak bapak dia, baliklah. Ha, habis cerita. Ha, ni ada hadiah untuk awak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Ha, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Seorang wali kekasih Allah berakhlak baik, akhlak mulia. Dan itu satu prasyaratnya amat penting sekali. Dan untuk kita juga, kita juga mesti memperbaiki akhlak diri kita. Dan begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan seorang kekasih Allah itu bersifat dengan sifat ihsan. Apa tu ihsan? Pernah ditanyakan oleh Jibril alaihissalam dan baginda menjawab, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu bahawa engkau menyembah Allah sekira-kira engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Ya, sifat ihsan itu maknanya muraqabah dan musyahadah. Ha, kalau kita lihat daripada perkataan Nabi mengatakan engkau menyembah Allah sekira-kira engkau melihatnya, maknanya musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah. Bukan hanya dalam sembahyang, setiap waktu dia melihat kebesaran Allah. Dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau, maknanya dirasakan Allah melihatnya. Itulah namanya muraqabah. Sentiasa dia merasakan dia di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seseorang itu kalau dia mengetahui bahawa sentiasa dia diawasi oleh kamera-kamera, berjalan mana pun ada kamera yang merakamkan dia. Oh, jaga baik-baik, tak mau buat salah undang-undang. Tengah driving ni, laju ni, lampu kuning, eh nak jalan ke tidak, eh nampak kamera, stop, eh tak boleh, kamera lah nampak,